pendamaian dengan pihak saya wakil keluarga saya. Jadi ni hari untuk pendamaian tu macam mana, Samsul? Mudah-mudahan lah, itu yang saya nak lah kan. Mudah-mudahan, tapi kita tengoklah, doakanlah. Semoga Sarah boleh berbincang lah terbaik dengan saya. Tak tahu lagi macam mana. Doakan yang terbaik, nanti mungkin kita jumpa lagi lepas. Jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Syamsul Yusof dilihat telah tiba di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Jawi sekitar jam 9.35 pagi bagi sesi mencari jalan penyelesaian berhubung kes rumah tangga antara dirinya dan juga pelakon Puteri Sarah Liana. Menerusi video yang dikongsikan H-Live, Syamsul yang hadir bersud hitam sempat menegur para media dengan memberi sedikit kenyataan berharap segalanya dapat diselesaikan dengan baik. Dia juga turut mengatakan akan kembali bertemu media selepas selesai sesi tersebut. Doakan semoga Sarah boleh berbaik dan berbincang dengan saya. Doakan yang terbaik, kita jumpa lagi insya-Allah, katanya. Awal pagi tadi, pengarah tersohor itu ada memuat naik kembali rakaman video sidang media yang dilakukan tempoh hari dengan meninggalkan caption memohon agar isteri-isterinya menemui titik pendamaian setelah pelbagai masalah berlaku sebelum ini. Dia juga berharap agar isu rumah tangganya berakhir dengan baik pada hari ini. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.